tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen ya, terkait dengan apa namanya pengumuman rekomendasi hari ini, baik nama yang beredar ataupun apapun, tapi bahwa memang amplop sudah ada, tinggal nanti nunggu momentum bahwa elemen of surprise-nya itu disiapkan. Kami bersama dengan kawan-kawan DPC, tadi sampaikan Pak Awi betul bahwa kita menyiapkan mesin, struktur, relawan, semua yang saksi dan lain-lain kita siapkan. Jadi siapapun yang nanti akan direkom pasti kita akan siap untuk memenangkan calon yang akan dapat rekom dari DPP Partai. Kami sudah membuka pendaftaran tanggal 5 sampai 14 September, ada 10 orang yang mendaftar di pintu DPC, 6 diantaranya adalah kader aktif PDI Perjuangan. Ada Mas Wisnu Saktibuana, ada Budia Ketarina, ada Pak Armuji, ada Mas Anugrah Aryadi, dan Mas Oni Setiawan, dan Mas Edi Tanwidi. Ini nanti pacangannya dari PDIP sama religius apa PDIP dengan dari pemerintah? Saya percayakan penuh kepada DPP PDI Perjuangan, pasti akan mengambil keputusan yang tepat, yang sebijaksana mungkin, yang memiliki elektabilitas untuk